asisten aku karena dia nuruh. Dia nggak sempat. Berarti ini momen yang paling romantis ya Kak Kiki sama apa namanya? Setiap hari romantis tuh kalau sama Kiki. Oh, Masya Allah, tadi kita berhasil surprise ke acaranya Kak Ayu. Udah 50 nempel. Kita berhasil surprise ke acara Teh Ayu Ting Ting yang diselenggarakan oleh keluarga. Jadi pastinya ikut berbahagia sama acara ulang tahunnya Teh Ayu. Ada kemewahan apa Kak di atas? Mewah. Semua kan acaranya juga tempatnya mewah, kuenya semua. Yang lucu sih Teh Ayu ya, kalau dibilang Pak Wendy, ada baling-balingnya di belakang bajunya katanya. Tapi melihat Teh Ayu nih di usia 31 tahun ini mungkin seperti apa sih nih Kak Kiki mengenalnya? Dari pertama kali kenal sampai sekarang tuh gak ada yang berubah dari seorang Teh Ayu. Maksudnya selalu menjadi apa ya, inspirasi lah, karena kan beliau kerja keras buat keluarga, salah satu perempuan ya Indonesia yang benar-benar apa-apa pasti buat keluarga itu. Jadi ngerasa untuk seorang nama Ayu Ting Ting yang besar aja sampai sekarang dia masih mau kerja keras, masa saya udah mulai apa leha-leha gitu. Terus yang ngebuat dia kesederhanaan dia yang bikin saya kayak ah ya udahlah, nggak usah yang gimana-gimana, ah, Ayu Ting Ting kerja fokus. Oke, sibuk silaturahmi terus nih, program bapak-bapak sambil dijalankan apa program dibilang nggak ada programnya, ya, romansi produksi. Kemarin juga baru merayakan anniversary juga ya kalau kita anniversary pacaran. Berapa tahun? Baru setahun kan, kemarin kan 7 bulan pacaran langsung dikawinin. Ya. Jadi abis itu akhirnya kita ngerasain setahun pacaran. Iya, 15 kemarin. Semakin kompak dan serasi nih Kak, dia pacaran. Apa iya? Ya. Kenapa ini seperti apa sih Kak nih? Apanya? Ya kalau sebisa mungkin kan namanya suami istri harus saling support. Kalau aku lagi syuting hari libur temenin, kalau dia lagi ada acara sama teman kantornya ya aku datang, ya gitu-gitu aja lah, sama seperti ya saling support aja berdua. Ini persarinya ngapain teman-teman? Ya weh, dan dia pada edit tuh. Tapi aku lihat aku di edit, ampun deh, kasih kado spesial gak sih Kak Kiki untuk persarinya sendiri? Anniversary, ya kali itu cuma anniversary pacaran, cuma kita main dinner ya. Ya, kita makan dinner aja berdua sih. Ya gitu lah. Tapi dia temen tuh ngasih bunga. Dia ngasih bunga. Akhirnya itu kan bukan tipe kali yang apa ya, cowok yang romantis, yang gimana beda romantisnya gitu. Tapi untuk ngasih bunga tuh dia kaku, nggak pernah ngasih bunga ke cewek. Jadi ke aku aja baru dua kali. Sama pas lamaran. Kedua kemarin pas anniversary. Iya, anniversary gitu. Itu pun yang beliin asisten aku, karena dia nuruh, dia nggak sempat. Berarti ini momen yang paling romantis ya Kak Kiki sama apa namanya? Nah, setiap hari romantis tuh kalau sama Kiki. Iya. Kak Kiki kalau misalkan mengharuskan, kan Kak Kiki kan jadwalnya padat banget nih, kalau mengharuskan LDR gitu, Kak Kiki keluar kota itu gimana? Asalkan dia seneng apa-apa. Bohong, Kak Kiki juga gak boleh syuting. Nah ya, oke, I love you dari komit nih. Cintaku nanti. Oh iya, iya. Is, ya. Selamat ulang tahun buat Ayu Ting Ting yang ke 31. Semoga sehat selalu, panjang umur, bahagia, dapat jodoh yang tepat. Iya. Kalau susah, ayo download aplikasi dating. Dadah.